yang dilakukan di kawasan Cikampek Bekasi. Kemudian kita juga melakukan penindakan di Sumatera untuk 133.000 lebih botol MMA impor tanpa kita cukai yang kemudian dibawa lewat darat melalui kawasan Lampung, Palembang, dan kemudian sampai dengan Merak. Ini kemudian juga sudah kami lakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kami sudah tetapkan PDN-nya untuk kemudian ini sudah dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundangan. Nilainya mencapai 35 miliar lebih dan potensi kerugian negara kalau dari penindakan MMA ini mencapai 67 miliar sesuai dengan ketentuan cukai dan barang masuk yang masuk dan pajak dalam rangka impor. Kemudian kami tambahkan juga di kawasan Tangerang pada tahun lalu kami melakukan penindakan 14.805 botol MMA ekspor dan ini kemudian sudah kami proses penindakannya dengan nilai mencapai 5 miliar lebih dari nilai barang penindakan ini dan kemudian menetapkan ada dua TSK yang telah ditetapkan sesuai dengan perundangan untuk kemudian ditindak secara hukum. Kemudian kami sampaikan juga ada dilakukan penindakan di Kanwil BC Banten sebanyak 9.323 botol MMA yang beratnya mencapai 5.700 liter MMA dan ini dilakukan penindakannya dengan nilai mencapai 288 juta tapi potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan oleh tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan juga pajaknya mencapai 358 juta lebih. Di sini bapak sekalian kami sampaikan teman-teman sekalian kami memusnahkan ini juga dilakukan penindakan di Pelabuhan Merak sebanyak 238 botol MMA yang juga mencapai 144 juta yang juga kemudian kami proses sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang terakhir bapak sekalian yang sangat konsisten juga dilakukan penindakan adalah di KPU BC Suta. Kami dalam periode setahun kebelakang sampai dengan saat ini dari bawaan penumpang dan awal sarana pengangkut kami telah melakukan penindakan sebanyak 4.000 lebih botol MMA kemudian hasil tembakau rokok mencapai 509.000 batang kemudian APTL, KP 4.000 lebih kemudian tembakau molasesnya mencapai 74.000 gram dan kemudian tembakau ini mencapai 40.000 gram dan juga cerutu yang jumlahnya penindakan mencapai 300 lebih penindakan di KPU Suta. Nilai para penindakan ini tentunya bisa mencapai 2,4 miliar lebih di luar daripada potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari hasil penindakan ini. Di sini rekan-rekan media kami sampaikan pada hari ini kami fokus untuk menyampaikan hasil penindakan MMA dan juga rokok hasil tembakau baik itu yang ada di dalam negeri maupun juga yang dilakukan dari impor. Tapi kita bersama dengan rekan-rekan APH lainnya melakukan penegakan bukan hanya fokus kedua komoditi tadi yang mungkin tidak kami sampaikan lengkap pada hari ini. Kita juga konsisten melakukan penindakan barang-barang ilegal lainnya, baik itu barang ekonomi, narkotika, dan barang-barang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang masuk ke Indonesia yang nanti mungkin kami akan sampaikan terpisah pada kesempatan lainnya. Tentunya tujuan dari penindakan ini, satu, kita melaksanakan ketentuan perundangan, tugas kita bersama APH untuk melakukan pengawasan dan kegiatan barang-barang ilegal. Dan kemudian ini kita lakukan konsisten, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, rekan-rekan sekalian, baik itu di pelabuhan, di bandara, pesisir timur Sumatera,
sampai dengan perbatasan dengan wilayah apakah Malaysia, apakah dengan PNG atau dengan Timor Leste. Ini tentunya langkah-langkah konsisten yang kita lakukan dengan segala jenis komoditi yang ilegal yang akan dimasukkan ke Indonesia. Dan tentunya manfaat lebih selain kita menegakkan law enforcement, kita juga mendukung dan melindungi ekonomi Indonesia dari pemasukan barang-barang ilegal yang bisa mengganggu ekonomi kita dan perdagangan kita dari barang-barang legal yang memang harusnya kita dukung untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin itu dari kami, rekan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang disampaikan. Kondisi Bapak saat ini Kepala Kantor BJP Cikarang beserta tamu undangan. Mengawal dan bersama-sama dalam penegakan hukum karena
biaya dan sebagai serta jajaran memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian bangsa, khususnya meningkatkan penerimaan negara. Para undangan yang dihormati dan para peserta yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen Bea dan Cukai serta seluruh jajarannya. Semoga kegiatan ini menjadi salah satu upaya pencegahan dan pembelajaran bagi semua pihak yang ingin melakukan pelanggaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan sinergitas dalam penegakan hukum harus tetap dikobarkan untuk menekan dan meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Shalom.